Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin video, mau mencoba buat apa ya, ngasah otaknya istri. Kira-kira istri saya pinter nggak ya? Saya mau ngasih teka-teki lidi. Udah siap belum, Bang? Siap. Ntar saya kasih soal, nanti kamu tebak ya. Oke? Iya, kalau bisa kasih apa? Jalan, jalan. Kemana? Ke Stanti. Ngapain? Ini soalnya, jadi saya bakalan ngasih apa ya, soal ke dia. Ini kan tiga kotak, gimana caranya cuman mindahin dua lidi ini menjadi 6 kotak. Yang sini, yang sini. Lu udah apa sini? Buruan. Niang, nah ini dia. Mau kemana, Neng? Nih, sekarang di depan sana ada soal. Kira-kira kamu bisa nggak? Seberapa pinterkah kamu? Oke? Okay? Berarti kamu aku di... Nih. Ini ada 3 kotak. Gimana caranya bisa jadi 6 kotak? Yuk. Ya gimana caranya? Cuman 2 mindahin lidi itu bisa berubah jadi 6 kotak. Bolehnya cuma diambil 2 doang. Dirubah. Cuma 2 doang. Heeh. Enam tuh maksudnya satu ini kan berarti ada tiga. Itu kan 3 kotak. Gimana caranya jadi 6 kotak? Tapi dia ngerubah dengan 2 lidi doang. Enam kotak. Apaan? Angka 6. Ini kotak. Ya enggak gitu atuh. So, gimana? Ya gitu. Katanya cuma boleh 2 doang yang dipindahin. Kan kalau begini jadi angka 6. Salah. Jadi ini kan 3 kotak nih. Gimana caranya jadi 6 kotak? Mikirlah. Kan tadi udah dibikin, udah itu mikir. Enam sama kotak. Laper nggak bisa mikir. Nggak tahu. Kamu aku dibegoin. Nyerah? Iya, nggak boleh tahu. Hidup itu nggak boleh semangat, harus menyerah. Ya buruan. Nggak tahu. Tadi udah dibikin jadi 6 kotak. Coba gimana? Nyerah nggak? Iya. Hah? Coba gimana? Jadi gini nih, dua lidi ya. Dua lidi berarti maksudnya satu, dua gitu kan? Cuma dua lidi gitu. Nih. Satu. Dua. 6 kotak. Bener aku tadi. Ya beda lah. 6 tapi kotak. Cuma beda dipindahin bentuk kotak sama 6-nya doang. Ah, ternyata. Tapi tadi gue payah, aku bro. 6-nya bener. Dari mana? Tadi kan gini nih, coba liatin lagi nih ya. Tadi kan gini, cuma aku ambilnya ini doang, samping sama samping.
Dan kotaknya mana? Inilah satu kotak, ini kan jadi kotak. Terus ini dua ini apa? Oh iya, malah aku taunya ini 6 doang. Tapi aku berarti maksudnya angka 6 ya, sama kotak. Enggak, gini. Berarti IQ aku tetap nyampe bikin angka 6 sama kotak, cuma aku enggak bisa bikin kotaknya. 6 kotak. Ya, ternyata payah, Bro. Aku pintar. Kalau enggak dibodoh-bodoh. Oke lah. Nanti kita tes lagi IQ-nya.